Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddus, Al-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwal Azizul Hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Sinajma mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita sama-sama banyak syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita ini di atas segala nikmat kurnia yang Allah telah berikan kepada kita. Terutamanya nikmat iman, amal dan ketaatan. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Senajma mata Allah SWT, alhamdulillah kita telah pun melangkah masuk dalam bulan Rajab. Nabi SAW mengajarkan kita untuk doa, minta barakah. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dalam kita memahami akan erti kehidupan ini tuan-tuan, senajma mata Allah SWT, berbagai perkara yang berlaku dalam hidup kita, dalam topik ataupun kita, hakikat kehidupan ini menumpukan kepada kajian tentang kehidupan. Dan kita masih dalam tajuk hakikat ujian dan masalah. Dan kita akan buat kesimpulan pada malam ini tentang tajuk ini dalam muka surat, kalau ada kitab itu, dalam muka surat 43. InsyaAllah. Sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita ini, mari kita merenung dalam akan erti kehidupan kita ini. Kadang-kadang hati kita merasa berat, tuan-tuan. Berat hati kita ni. Tak tahu mana silapnya kita ni. Kadang-kadang tu hati berat, ustaz. Dia macam rasa lapar jugaklah, boleh rasa lapar, boleh, boleh. Hati pun boleh rasa, bak makam hati ni zuk rasa. Jadi, bila hati rasa berat, hidup mula rasa macam tersekat-sekat. Apa makna hidup tersekat-sekat? Tak smooth lah. Apa yang dirancang seakan-akan 10, 11 tak jadi tentulah. Dia pun mencari-cari lah kat mana nak mula tadi. Maknanya hidup dia tersekat-sekat. Apa yang diusahakan seakan tidak melekat. Maka jalan yang terbaik untuk kita buat adalah banyak-banyakkan bertaubat. Kerana sebenarnya mata Allah SWT, hati berat, hidup tersekat-sekat, apa yang diusahakan macam tidak melekat, itu semua akan terangkat dengan satu perkataan barakah ataupun barakah. Barakah ni datang dalam hidup kita apabila kita mencarinya, kita memintanya. Kita tak tahu kadang-kadang apa sebenarnya yang memberi satu faktor ataupun penyebab kepada mudahnya perjalanan hidup kita. Permudahnya perjalanan hidup kita ada faktor yang melancarkan perjalanan, hati lapang, hidup lancar. Apa yang diusahakan itu melekat. Kata ulama dalam bahas bab barakah ni, az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan pada sesuatu tu lama dia dengan kita. Kalau pakai baju tu panjang hayat baju tu. Kalau kita pakai kereta tu elok tu, tak menggagam-gagam dah. Ni baru orang kena beli dah menggagam. Ha, menggagam-gagam itu kadang-kadang kita menyusahkan perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kalau ada isteri pula, contoh kalau ada anak isteri pula, dia membuatkan kita berat hati dengan ujian-ujian yang berlaku dalam hidup kita. Dan semua ni sedang jemaah mata Allah SWT, ini the right timing. Kalau nak kata right timing, sebab itu kita nak minta, kenapa Nabi ajar minta barakah tu? Sebab yang kita nakkan dalam hidup kita ni satu dia, iaitu barakah. Dan barakah tu maksudnya tadi, kebaikan pada setiap sesuatu. Sebab tu kita doa dalam surah Al-Baqarah ayat 201,
Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini Jumhur Ulama mengatakan bahawa ini, kata Imam Munawi rahimahullah taala, kata doanya sumul, blanket approval, panggil penutup. Ya Allah, berikan kebaikan pada dunia. Ha, makna apa barakah tadi? Azziatun fil khair, banyaknya kebaikan pada satu perkara. Kebaikan tu banyak, maknanya banyak manfaat lah. Macam motor kita ni, ada satu je motor, tapi banyak jasa motor ni. Ha, macam tu kita. Kau tahu kereta ni, walaupun pak ada kereta baru tapi kereta lama ni, banyak jasa ni. Dulu engkau dulu, ha, macam tu lah kita cerita. Sampai ada elok lagi kereta ni. Ha, otai masih berbisa dia panggil. Kan begitu. Jadi, yang kita nak dalam hidup ini, kebaikan dalam kehidupan. Dalam soal yang berlaku dalam hidup kita ni, ujian yang datang dalam hidup kita ni, dua keadaan, susah, senang. Itu ujian. Ujian kehidupan ni susah, senang. Kita nak pada kesusahan ada kebaikan, pada senang apatah lagi. Nah, ini yang kita nak. Maka sebenarnya mata Allah SWT, bila kita lihat tadi dalam surah Asy-Syura ayat 30, dan apa saja yang bermaksud Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kamu tadi, yang menyebabkan kita ada rasa berat hati, hidup tersekat-sekat, ada benda yang diusahakan tidak melekat, Allah kata dia adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, dalam ujian kehidupan ini dia menguji tahap keimanan kita. Kehidupan, ujian adalah ujian keimanan. Iman tentang ketakutan, ketakutan terhadap sesuatu yang bakal terjadi dalam hidup kita. Apa? Kita takut. Itulah kehidupan. Sebab kita tak tahu apa pun yang akan datang, kita tak tahu. Namun begitu, ketakutan itu mestilah diletakkan pada tempatnya. Ketakutan itu mestilah diisi pada tempat yang mengembalikan kepada punca ketakutan itu. Itulah ketakutan yang membawa kita kepada meningkatnya iman, yakni takut hanya kepada Allah SWT. Kaitan dengan surah tadi, Asy-Syura 30, mengatakan bahawa apabila kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam hidup kita yang membawa kepada punca atau penyebab-penyebab boleh datangnya dosa, dia akan membuatkan hati kita berat, hidup tersekat-sekat. Yang digusahkan itu macam tak melekat. Itu satu dia sebab kalau kita nak bincang dalam konteks keimanan, satu je, dosa. Kerana apa? Kerana ketakutan itu kita tidak faham baik-baik. Kita ingat kita takut kepada benda, akhirnya kita mula melakukan dosa, dosa yang mana jauhkan kita diri daripada Allah SWT. Itu dosa. Kita mengundang perkara-perkara yang Allah murka. Sebagai contoh, apabila kita takut dengan keadaan rezeki kita, maka kita faham ketakutan rezeki ini kita letak pada diri kita. Kita katakan rezeki diusahakan ustaz, kita kena bekerja, kita kena ada duit bawa ada rezeki. Contoh, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walana baluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Berkurangnya harta, maka kita pun faham kurang harta ni ustaz, maka kalau harta tak ada, rezeki tak ada. Kita duk faham macam tu. Ni saya nak kaitkan macam mana dosa boleh datang. Maka bila dia kefahaman dia tak betul, maka dia ingat dia akan lakukan apa saja yang boleh menyelamatkan ketakutan dia, sehingga dia meninggalkan ketaatan. Punca rezeki tu Allah Ta'ala. Dalam melambatkan solat, keimanan dia goncang. Ha, ini dia mengundang lagi perkara-perkara yang lebih membebankan. Sebab itu masalah dan ujian mula-mula akan hentam pada hati dulu. Hati rasa berat ni. Hentaman pertama ni boleh kena pada hati tu, maka hati ni duduknya apa? Dosa dan pahala lah. Hati ni duduk tempat apa? Dosa dan pahala. Pada pahala hati rasa ringan, pada dosa hati jadi berat. Rujuk surah Al-Baqarah ayat 62, Allah berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amil salihat falahum ajruhum inda rabbihim.
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa pun di kalangan manusia ini, innallazina amanu wallazina hadu wan-nasara wasabiin, dia beriman saja pada Allah, tidak cukup dengan itu, kemudian dia melakukan amal kebaikan, apa dia? Yang pahalalah. Allah kata apa? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahala yang banyak di sisi kamu. Wala khaufun, tiada ketakutan. Walahum yahzanun, tiada kebimbangan. Takut bimbang duduk mana tuan-tuan? Pada akal saja ke ketakutan? Tak. Orang tak cakap akal saya ni takut ustaz, hati saya takut ustaz. Haa, dia gitu. Hati saya ni takut ustaz. Maka ketakutan ini kalau tidak dibenteng ataupun tidak dibina dengan amal, ketakutan itu akan menjadi ketakutan yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Bukan ketakutan yang makin dekatkan diri kepada Allah SWT. Itu Allah kata surah Syuara 30 itu. Kebanyakan musibah yang berlaku pada kamu itu, kamu sendiri yang buat. Sebab apa? Bila kita tak mulakan dengan ilmu yang benar, contoh, bab rezeki, kita tak kaji, faham baik-baik, kita tak mendalami baik-baik tentang rezeki. Rezeki itu mesti dilihat dengan keimanan. Bukan rezeki itu dilihat dengan akal fikiran. Tak jumpa tuan-tuan kalau tuan-tuan nak fikir soal rezeki ini. Sebab rezeki nama Allah. Huwa Razzaq Zul Quwwatil Matin. Huwa Razzaq, dialah yang maha bagi rezeki. Nampak? Maka bermulanya kita ini untuk melihat dengan hati. Tapi kalau hati tidak digunakan dengan baik, maka berdosalah jadinya. Hati tidak dibawa pada keimanan, dia tidak yakin dari mana punca rezeki itu. Maka apa yang berlaku? Hilanglah, berkuranglah, lemahlah ketaatan dia. Dia takkan jaga solat, dia takkan ada peribadi yang menjaga solat. Sebab bagi dia, nak buat apa jaga solat? Rezeki bukan letak pada solat bagi dia. Rezeki letak pada usaha dia cakap. Akhirnya kalau dia tak betulkan perkara itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Kerosakan lebih besar berlaku. Allah kata, salah kamu. Patutnya cari. Allah suruh fikir. Afala yatafakkarun, dengan apa? Dengan zikir, dengan keimanan. Ketakutan ini hanya boleh dijawab dengan iman. Bila takut tidak jawab dengan kepercayaan yang benar, maka ketakutan akan pergi pada benda yang batil. Sudah jemaah mata Allah SWT. Maka kata Abu Laik Samarkandi rahimahullah ta'ala, ini saya nak bawa kesimpulan, bawa daripada itu perbincangan awal, kemudian kita buat perbincangan di tengah-tengah perbincangan tajuk hakikat ujian dan masalah ini. Dan penutup dia adalah, dia akan jadi pada penyebab-penyebab dosa. Ada dua penyebab besar tuan-tuan. Dalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membahaskan dalam Mukasyafal Qulub, saya bawakan perbahasan ini. Sebab perkaranya ujian yang menimpa kita susah senang ni subjektif. Susah senang itu benda luaran sebenarnya tuan. Tetapi jangan sampai dia pergi kepada dalaman yang menyusahkan. Kalau dalaman yang menyenangkan bermakna pergi pada pahala. Kalau dalaman yang menyusahkan dia pergi pada dosa. Tapi kalau luaran yang susah belum dosa lagi. Dia ni pergi solat ulang-alik, susah nampak gaya hidupnya, tak ada kemewahan pun, banyak dosa ni. Oh, jangan macam tu. Wali-wali Allah Ta'ala tu tuan-tuan, kadang-kadang mana ada apa-apa, jalan kaki ya. Kita ni bawa Maserati, parking sebelah ni. Kita pun cakap, susah pakcik ni. Terdetik dah, susah pakcik ni. Banyak dosa kan mak, Allah tak makbulkan permintaannya. Sekali pakcik tu tengok kita tu, tak boleh start terus. Apa macam? Pakcik tu tadi relax, steady. Kesusahan dia tidak menyusahkan hati dia. Tuan-tuan sudah jemaah mata Allah SWT. Dalam 3 tahun lepas saya pernah pergi ziarah seorang kiai di Indonesia. Anak murid tak ramai, 30 ribu orang. Oh, Allah, nama dia Kiai Mahtum. Kiai Mahtum ni Allah takdirkan dia tak tidur malam 40 tahun. Di situ. Dia tak boleh tidur. Dan ada amalan yang Allah bagi pada beliau, iaitu malam dia kena baca Yasin. Berapa kali orang malam dia tak cerita. Tapi nak cakap apa yang saya nak cerita ni, arwah ayah dia, seorang wali Allah. Dia cerita orang jumpa dia, orang jumpa arwah ayah dia, ahli bahasa ni tuan ni. Jangan, bahasa hidung kan tak faham lah. Saya pun tak faham.
Dia kata orang jumpa ziarah arwah ayah dia suruh busa, susah. Kesian nampak mak kamu ni busalah susah ni. Arwah ayah dia kata apa? Bentar ya. Dia ambil batu, dia pegang. Ini ayat yang dia baca tuan. Ini ayat yang dapat pada kiamah tum ni, kiamah tum ni dapat pada arwah ayah dia, memang inilah yang dia baca dia dengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Zarah apa pun. La tataharraqu zarratun biiznillah. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang buat kamu, Allah yang menjadikan kamu. Maka ketika arwah yang dia baca, kemudian dia bagi dekat orang yang nasihatkan dia ni, macam pakar benar bab kehidupan ni. Dia bagi. Nah, saya enggak butuhkannya. Bawa pulang. Kawan tu buka kan, apa jadi? Agak-agak apa? Emas. Bayangkan. Dah tahap ni kutip-kutip kan tuan. Kita ni tak apa-apa nak wali, bawa tahap tak wali, jangan cuba buat lah. Aku nak baca batu ni. Jangan apa, tak jadi. Sebab apa? Sebab hatinya berada tahap ketakutan hanya kepada Allah. Wali-wali Allah ni tak ada kebimbangan. Wali-wali Allah ni dia tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan. Ayah-ayah ni pun wali-wali juga tak? Orang lelaki ni wali juga tak? Wali kepada anak. Sebab tu bila anak-anak kahwin, orang perempuan, kamu jangan bimbang. Perkahwinan ini Allah yang buka rezeki kamu patutnya. Ipak dua kali risau. Kamu nak makan apa nak? Tuan-tuan sendiri mahu minta Allah SWT. Maka ketakutan itu, kesusahan, kesenangan, benda subjektif. Yang kita nak bincangkan ini adalah ketakutan pada kesusahan, ketakutan pada kesenangan, yang mana dia takut pada susah, bukan takut pada Allah. Boleh dapat tuan-tuan? Bila dia takut pada susah, apa dia buat? Dia akan buat apa saja untuk senang. Bila sudah senang, dia takut pada senang pula. Apa maksud takut pada senang? Dia takut susah balik. Pusing-pusing hidup dia macam tu lah tuan-tuan. Tak lagi mana lah. Sebab dia takut pada makhluk. Dia takut pada keadaan. Sedangkan Allah kata, Allah ajar kepada Nabi Muhammad SAW dalam wahyu yang pertama surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Susah kejadian, senang kejadian. Patutnya nampak Allah pada susah. Bukan nampak susah, lupa Allah. Ini hari orang terbalik. Dia nampak susah, dia lupa Allah. Patut dia ingat nampak susah, dia ingat Allah. Patutnya. Tapi yang ini terbalik. Semakin dia susah, itu Nabi bimbang. Kufri wal faqr. Kekufuran, kesusahan, kefakiran itu mendekatkan dia kepada kekufuran. Kenapa? Sebab dia mesti tertutup, dia terhijab. Siapa yang bagi dia makan? Ini isu akidah tuan. Siapa bagi dia senang? Siapa yang mengubah siang dan malam? Segala-galanya yang berlaku kerana siapa? Ini kena patutnya tanam. Tapi kita bimbang. Sepatutnya bila kita lihat susah, kita takut. Allah yang menjadikan kesusahan, ya Rabb jangan susahkan aku. Maka kalau kita takut pada Allah yang menjadikan kesusahan, kita bubuh diri kita kat mana tuan-tuan? Pada ketaatanlah. Datang solat, merayu pada Allah, ya Rabb aku susah, jangan susahkan aku. Patutnya. Tapi terbalik. Ini yang berlaku ni tuan-tuan. Maka sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kata Abu Al-Isam Al-Qarni rahimahullah, tujuh perkara yang digaris pandukan untuk membetulkan balik ketakutan ini supaya tak lari daripada landasan kebenaran. Maka saya semitah lalu sebut tuan-tuan, yang pertama lidahnya. Saya dah bahaskan pada muka 41. Lidah ni tuan-tuan, Nabi SAW berkata mahfumnya, berkata baik siapanya beriman kepada hari kiamat, pada Allah dan hari kiamat. Berkata baiklah awliya semut atau diam. Susah, jangan banyak komen tuan. Ini kita bimbang ni. Kadang-kadang kita cepat no, lidah terpacul, pap keluar. Abang memang tak guna. Allah.
Abang memang tak boleh harap. Abang ni habis beras. Macam-macam lah. Si suami pula sambut. Memang pun. Apa beras dah habis kat kamu. Tengok apa tan dalam badan kamu tu. Mula marah. Kamu ni membebankan. Mula lidah ni tuan-tuan keluar satu-satu. Datang jam. Pum terkeluar. Apalah. Mula. Sedangkan Allah kata apa saja yang berlaku keburukan dalam hidup kita. 156 Al-Baqarah. Al-Baqarah 156. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nampak bini kita buruk perangai. Sesungguhnya buruk benar perangai kamu ni. Daripada Allah kamu datang, kepada Allah kamu dikembalikan. Oh, kalau boleh cakapnya tu makam tinggi. Kalau sempat cakaplah. Kadang-kadang kita smash dulu. Ha, ni kata kat diri sendiri juga ni. Ingat peringat diri. Kita kata, ini keburukan ni siapa yang izinkan berlaku? Allah. Allah reda tak berlaku keburukan? Tidak. Tapi Allah izinkan berlaku supaya kita berlindung dengan Allah. Ya Allah, kembalikan balik keburukan ni. Allah tak sanggup. Aku nak hadapi keburukan ni. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kan Allah kata. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengilhamkan ketakwaan. Allah yang mengilhamkan keburukan. Orang yang beriman, dia boleh tukar buruk jadi baik. Orang yang tidak beriman, buruk bertambah buruk. Gitu. Lidah jaga. Tapi lidah ni tidak bertulang, tidak bertepi, tidak berpangkal. Semua tidak ada apa. Tapi apakah yang menjaga lidah? Hati. Yang kedua, jaga hati. Hati itu dibangunkan dengan zikrullah. Rasa itu zikrullah. Rasa kebesaran Allah sementara. Macam mana cara dia tuan-tuan? Ini saya tahu bagi shortcut. Bukan maksud shortcut ni yang lain tak payah buat. Maksudnya begini. Kaedah hati ni tuan-tuan, dia kena besarkan Allah Ta'ala. Jangan rasa dunia besar. Itu je sepik. Jangan besarkan dunia. Kalau besarkan dunia, dia tak rasa Allah besar. Dia tidak boleh ada dua besar dalam satu masa. Dia ada satu je besar. Allahu Akbar. Nyalain semua kecil. Ini praktis. Caranya, sebab tu bila tengok saja kejadian alam ke apa, kita mesti kena sebut nama Allah Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah. Hadza min fa'li rabbik. Wa na'uzubillahi min zalik. Semua kita nak kaitkan dengan Allah SWT. Sebab Allah dia yang maha besar. Kalau keburukan yang berlaku, minta lindung dengan Allah. Allah lebih besar untuk jatuhkan. Jadikan keburukan itu lebih teruk daripada apa yang sedang kita lihat depan mata. Lindung dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yad'u ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tengok datang depan kita ni. Contoh tuan-tuan, kita bab masuk bab ruqyah sikit, bab berubat. Bila tengah-tengah berubat dan berubat, bertukar jadi saka, jembalan tanah, jembalan tuncit gitu. Kita pun tengok, besarnya benda ni, takutnya. Nampak kita dah besarkan benda. Patutnya hebat lagi kemurkaan Allah, ketakutan Allah depan engkau. Itu kita besarkan Allah pada keadaan itu, bukan besarkan ketakutan pada makhluk itu. Nah, ini hatinya kerja tuan-tuan. Hati ni dia meletakkan sifat asal segala kejadian pada tempatnya, yakni pada Allah. Itu hati. Sebab tu untuk melatih hati ni tuan-tuan, perbincangan dia panjang, tapi gateway, pintu dia adalah istighfar. Sebab tu saya kata ini bulan yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita besarkan makhluk daripada besarkan Khalik tanpa sedar. Tanpa sedar tuan-tuan. Hati ni kalau kata hati ni, sebab tu takwa ni berhati-hatilah membesarkan makhluk. Kalau Allah dapat tahu kita besarkan makhluk, siap. Habislah. Sebab tu katalah Abu Taib Samarqandi rahmatullahi taala, nak menjaga hati ni jaga pandangan. Ha, ini saya sebut tadi. Pandangan ni jangan tengok, jangan ditujukan kepada dunia dengan penuh kecintaan. Yang tengok yang haram-haram kita faham lah. Yang haram dari sudut syarak. Pakainya aurat buka, tengok benda yang haram. Tapi kita tak faham melihat dunia dengan penuh pengharapan. Allah seronoknya lah. Allah saya dapat rumah macam ni lah. Kan? Seronoknya ustaz. Dia mula rasa seronoknya dapat. Sedangkan keseronokan kebahagiaan itu bukan pada dunia.
pada amalannya. Umrah besar-besar kadang tuan-tuan, dalam tak beramal, jin ni duduk tuan-tuan, memang duduk sana seram, duduk sini seram, lalu duduk kat bilik seorang-seorang. Apa je? Kalau tak bangunkan amal, benda yang nampak seronok ni satu je, amal. Tuan-tuan beramal dengan benda tu, seronok lah jadinya. Tak beramal, dia akan jadi bosan. Sebab Allah kata surah Al-Baqarah 62 tadi, falahum ajruhum inda rabbihim. Bila pada suatu itu ada amalan, maka Allah bagikan pahala, maka kamu takkan ada ketakutan pada perkara itu. Bila tak ada takut, maknanya seronok, kegembiraan. Sebab tu satu setiap perkara yang kita pegang pada dunia ni kena tukar menjadikan akhirat. Macam mana? Isi dengan amal sepenuh-penuhnya. Tu dia pandangan Nabi ajar. Hati-hati dengan pandangan, jangan tujukan kepada dunia tuan-tuan. Ni dalam bab perbincangan Qurun tuan-tuan, surah Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah kamu akan kurniaan habuan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan dunia. Kejar start pada tu 77, 78, 79, 80 ada cerita tentang Qurun. Waktu itu tentang Qurun ni kalau dia sekali datang tuan-tuan, highway kita ni blok semua tutup. Sebab sekali dia turun semua bala tentera dia keluar. Apa sebab dia? Sebab Allah bagi keistimewaan dekat Nabi Musa AS sebenarnya mukjizat. Kemudian Qurun ni duk ngending-ngending kat Nabi Musa AS. Ngending apa? Formula buat emas. Si Qurun ni tuan-tuan, dia buat emas macam bancuh teh tuan-tuan. Yang mana? Emas 2 kilo, settle. Nah. Main bancuh-bancuh je, main, bukan main kurik-kurik. Jadi dia punya harta jarak sepanjang-panjangnya. Maka ketika jalan, contoh kita kat masjid ni tiba-tiba tengok ada perarakan, kita pun tengok kat luar, amboi lah, kita kena masjid ni, bestnya. Allah kata apa? Kejarlah kamu akan akhirat. Dunia tu ambil, jangan buat lupa je, tu je. Makan jangan lupa makan, tidur jangan lupa tidur, kahwin jangan lupa kahwin. Tak lupa ustaz, bab kahwin tu saya tak lupa, insyaAllah. Bab makan pun tak lupa. Dunia ni memanglah, tak, mana boleh lupa benda yang kita duk pakai hari-hari. Tapi janganlah ambil dunia pula sampai lupa akhirat. Sedangkan kita ni patutnya nak buat semua sampai nak lupakan dunia. Tapi kita ni manusia, ada fitrah. Kena makan. Makan tu biar berpahala, tidur biar berpahala, duit biar berpahala, isteri biar berpahala, anak biar berpahala. Jangan jadi bala. Tu je. Ambil dunia, convert jadi akhirat. Itu pandangan tu. Dan yang ketiga, perutnya. Dan yang keempat, perutnya. Jaga perut. Jaga tangan. Yang kelima, tangan. Yang enam, kaki. Yang ini empat, lima, enam, af'al, perbuatan kita. Perut, tangan, kaki. Apa nisbahnya? Perut ni tuan-tuan dikaitkan dengan benda yang haram dan halal. Makan. Dalam bab makan ni mungkin kita boleh faham secara syariatnya. Tadi dalam hakikatnya dipanggil berkat yang tadi. Masa yang digunakan tuan-tuan jangan sampai hilang keberkatannya. Contoh, kita bekerja untuk dapatkan nafkah. Betul dah. Tapi kerja kita tu mengurangkan ketaatan yang utama. Apa ya? Solat. Solat itu main agenda. The main pillar. Tak ada solat, tak ada semua. Rejab berlaku Isra wal Mi'raj. Jaga di ceramah oleh Isra wal Mi'raj. Projek yang cukup penting, yang cukup besar. Sesembah mata Allah SWT. Maka masa mencari ataupun menggunakan dunia, jangan sampai mengurangkan ketaatan yang ada. Baik, itu penting untuk azan. Allahumma akbar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinar jemaah mata Allah SWT. InsyaAllah kita sambung sini. Baik, sinar jemaah mata Allah SWT. Maka perkara yang haram dan halal masa dalam kita bab masa dia tuan-tuan. Perut bagi makan, rezeki. Bab masa tuan-tuan. Apa pun yang kita buat, jangan sampai kurangkan ketaatan yang utama yang kita dah lakukan. Itu apa? Solat. Itu keutamaan yang pertama. Walaupun kita hari ini macam mana, inilah ujian dia tuan-tuan, akhir zaman ni. Kita terperangkap dengan keadaan ini. Masa yang terkejar-kejar kadang-kadang. Kita bimbang, kita bukan terkejar untuk solat, terkejar-kejar untuk cari duit semata mata. Ini kita bimbang. Akhir zaman kerana ujian tentang rezeki itu sebenarnya. Kita ingat dengan kita berkejar-kejar untuk mendapat duit itu, kita akan dapat. Itu kan kadang yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Dia tak tahu kat mana yang nak kita pegang. Jadi sebab itu dikaitkan di sini perut ini menjaga halal dan haram. Kita buat simpul di sini tentang masa tuan-tuan. Bab makan halal dan haram mungkin kita boleh faham. Tapi bab mendapatkan sumber pendapatan rezeki tadi. Adakah kita mampu menjaga ketaatan? Ketaatan kita yang utama itu terpelihara atau tidak? Sebagai contoh bagi seorang isteri yang sedang berniaga contoh. Yang berniaga buat tambahan untuk ahli keluarga. Adakah ketaatan yang utama? Solat dan suaminya. Mampu dia pelihara? Ini question yang kena jawab. Bagi seorang suami juga, adakah ketaatan yang utama solat dan keluarganya? Dididik untuk dekat pada Allah, mampu kita pelihara? Nah, ini kita kena soal diri kita tuan-tuan. Jangan sampai kita sibuk untuk membesarkan keluarga kita dengan harta, tapi kita tidak besarkan keluarga kita dengan pahala. Akhirnya, misi utama kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, tak tercapai. Selamatkan diri kamu,
ahli keluargamu daripada api neraka. Terpadam dengan apa? Dengan harta? Tidak, dengan pahala. Maka misi untuk penuhkan pahala dalam keluarga kita ini mesti agenda utama, tuan-tuan. Sebenarnya Muhammad Allah SWT. Maka perut, tangan, kaki dan terakhir ketaatan. Ketaatan ni kata boleh samakan diri rahmat Allah menjadikan seluruh yang kita buat enam perkara itu lillahi rabbil alamin. Yang ini yang kita nak bahaskan pada penutup ni, tuan-tuan, pada pusingan yang terakhir ini. Ketaatan ni, tuan-tuan, kita semua, saya dan kita semua ni, tuan-tuan, sebelum kita mari ke muka bumi ini, kita dah buat satu sumpah taat setia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita dah benar-benar mengatakan bahawa Allah Ta'ala lah Tuhan, Rabb yang memberikan kita semua hajat kita. Maka hari ini, taat kita ini mampukah kita lakukan kerana Allah ataupun kita buat kerana nak pakai nabuan? Inilah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala soal ketaatan di akhir rancangan hidup kita ini. Di sana nanti yang ditanya ketaatan, bukan kepenatan. Penat tak tanya? Macam dulu penat lah. Tak ada. Dia tak tanya tentang perasaan. Orang perempuan ini contoh, perasaan saya ustaz, siapa nak jaga? Allah tak tanya soal perasaan. Allah tanya soal ketaatan. Kalau soal perasaan, gambar ni, banyaklah ketaatan tak buat, tuan-tuan. Asal nak buat dia perasaan rasa malas, tak buatlah. Ni wajib taat mak ayah contoh. Anak kata malas lah. Kalau perasaan ni letak depan, ketaatan banyaklah gagal. Ketaatan ini tidak tanpa ada gangguan perasaan sebenarnya. Cuba lihat bagaimana para syuhada sanggup korbankan perasaan, bukan perasaan saja, jiwa pun, dirinya, kerana satu ketaatan menyebarkan agama Islam. Biarpun bermandikan darah. Taatan. Sinar jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita renung tujuh perkara tadi, lidah, kemudian mat hati, perut, tangan, pandangan dan nyata, maka agama-agamanya lah. Tujuh perkara ni yang kadang kita banyak terbabas dalam hidup kita menyebabkan kita tak sedar. Tujuh perkara ini akan mengundang ketaatan saja, lari daripada ketaatan sebenar, kemurkaan sampai. Kemurkaan sampai. Ini kita lima. Sebab tu ujian yang datang, susah atau senang, satu, untuk membawa kita kembali kepada Allah SWT. Tubu ilallah. Kembali kepada Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana Allah uji iblis dengan kesenangan. Iblis diuji dengan kesenangan tentu. Kesenangan pada kedudukan, Musa 43. Kesenangan pada kedudukan diuji untuk taat. Maka iblis yang dulu namanya Azazil gagal dalam melaksanakan ujian ketaatan ketika senang. Yang ini kita berhati-hati. Mungkin susah, kesusahan ni mungkin kita boleh bahas secara terperinci dari sudut ya susah. Kita tahu time susah ni, tuan-tuan, contoh buat doa. Kalau doa time tak ada duit dengan doa ada duit, mana betul-betul berat doa, tuan-tuan? Ha, ni cerita terang-terang dalam hidup ni. Doa time tak ada duit, tuan-tuan, ya Rob, ya Rob, ha, Rob tu, menusuk. Tapi cuba kalau dah ada, Allah masyaAllah, masyaAllah, macam tu ni. Rasa gamak ni macam duit dia katnya yang bagi ikat hidup dia tu. Dia tak tahu Allah boleh tarik bila-bila masa. Ya. Patutnya ya Rob, sama lah juga patutnya. Tapi kerana ketidakfahaman tadi tentang apa tujuan Allah jadikan sesuatu itu, satu aja untuk buat kita kembali kepada Allah SWT. Maka kesimpulan sinar mata Allah SWT. Maka dalam bab hakikat ujian dan masalah ni, dia berbicara soal ketakutan, soal dosa, soal pahala. Kita mencari solusi dalam menyelesaikan ketakutan hidup kita. Kalau kita nak ubah masalah yang berada di luar, takkan terubah, tuan-tuan. Masalah yang berlaku di luar tetap berlaku dah. It's happen. Jadi apa yang nak ubah? Hati kita. Hati ni nak diubah dengan apa? Mengisi kembali dengan ketaatan. Maka sinar jemaah mata Allah SWT, kata Imam Ghazali rahimahullah, antara dua penyebab berlakunya dosa. Kalau kita buat kesimpulan dalam ujian ni, yang pertama disebabkan oleh kemusyrikan. Kadang-kadang kita faham dosa ni banyak, tapi penyebab ini ada dua. Yang pertama, kemusyrikan, yakni tidak beriman kepada Allah
keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan. Itu adalah orang yang fasik, kafir, kita jelas faham dah ni. Dan hanya dengan syahadah dan taubat sebelum kematian saja diwajibkan ke atas si fasik kafir. Saya nak menarik satu hadis Nabi. Nak menarik perhatian tuan-tuan dengan satu hari Nabi SAW, mafhumnya. Nabi kata, akan datang satu keadaan ujian iman yang cukup berat. Malam dia beriman, siang dia kapi. Siang dia beriman, malam dia kapi. Yang memang tuan-tuan, bab musyrik ni kita rasa macam kita tak kena. Tapi ingat, ketika kita soal bab rezeki, kita bertuhankan duit atau bertuhankan Allah yang maha bagi rezeki? Tepuk dada, tanya iman. Kalau kita bertuhankan Allah yang maha bagi rezeki, sudah pasti kita akan menjaga ketaatan, terutamanya solat di awal waktu. Bulan Rejab ni saya nak kempen supaya solat awal waktu. Oh, step forward. Bulan Rejab ni, kita hidupkan balik syiar Islam itu yang utama, solat. Muslim boleh berlaku pada kita bertuhankan kepada kesan-kesan yang memberikan dalam hidup kita. Hati-hati tuan-tuan. Dan ini hanya boleh dengan syahadat dan taubat saja. Sebab tu alhamdulillah kita solat tuan-tuan, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Kalau tak mengucap ya tuan-tuan, ya Allah, silap-silap kapi. Kita bimbang ya tuan-tuan. Alhamdulillah, syukurlah ada solat ni, ada mengucap syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kita apa sebab kita taubat. Sebab kita tak tahu apa kemusyrikan yang sedang kita lakukan hari ini dengan keadaan dunia yang begitu mengancam, menekan kita ni tuan-tuan. Seakan-akan dunia lah yang menghidupkan kita. Seakan-akan kita hidup dengan dunia. Benda ni berhati-hati kita musyrik. Dan sebab dosa yang kedua adalah dengan dia panggil fasik. Ini penderhaka. Yang ini keluar. Tadi musyrik ini dia tidak beriman. Dia keluar daripada hidayah dan kesesatan. Dan kemusyrikan asalnya pada dosa besar. Asal dia dosa tidak diberikan pengampunan. Allah takkan ampunkan. Sebab tu Luqmanul Hakim rahmatullah ta'ala menasihatkan anaknya pertama, la tusyrik billah. Itu yang pertama. Dan ini hanya dikampunkan kecuali dengan syahadat dan taubat, istighfar kembali kepada ketaatan. Tapi padanya ada syahadat. Itu subjek yang mesti dibuat. Sebab tu kita hari ini alhamdulillah, kita tanpa sedar kita bersyahadah setiap masa dalam solat lima waktu sehari semalam. Tanpa sedar. Dan kita mula kena sedar baliklah. Akhir zaman ni kemusyrikan mudah menyulap masuk dalam hati kita. Dan yang kedua ni sebab dosa. Tadi sebab musyrik, sebab dosa dah. Fasik, yang ni penderhaka. Apa dia? Yakni keluar daripada jalan ibadah masuk ke dalam maksiat. Dia ni percaya pada Allah, percaya. Tapi dia keluar daripada ketaatan. Keluar daripada ketaatan. Dia penderhaka. Dia tahu dah Allah yang bagi rezeki. Yang tadi dia tak tahu terus. Dia menafikan, dia terus keluar daripada jalan agama. Kita bimbang begitu. Maka yang ini dia daripada ketaatan ibadah masuk ke dalam maksiat. Dan yang ini syaratnya kata Imam Ghazali rahmatullah, mereka tidak berbuat musyrik, makanya si fasik penderhaka boleh diberikan keampunan dengan bertobat dan penyesalan sebelum kematian. Dan dosa ini adalah disebabkan oleh setiap kemaksiatan asalnya daripada nafsu syahwat yang boleh diberi pengampunan. Adapun setiap kemusyrikan asalnya adalah dosa besar yang tidak diberi pengampunan. Kemaksiatan iblis asalnya daripada dosa besar. Iblis buat dosa asalnya dengan dosa besar. Kenapa iblis sekali buat dosa dia boleh terbatas semua? Dosa besar. Abah wastakbar, sombong. Susah dia tak nak datang pada Allah, senang pun tak nak datang pada Allah. Kesombongan juga. Tapi yang musyrik tadi apa ni, yang maksiat tadi, yang fasik ni disebabkan dia terkandas dengan syahwat dia. Dia terkandas, dia boleh dia buat dia bersalah. Alamak ini. Yang ini tuan-tuan ada chance. Kita rasa bersalah. Rasa bersalah dan teruskan bertobat sehinggalah diangkat oleh Allah Taala. Satu hadis mafhum hadis sahabat jumpa ya Rasul. Sampai bila kita nak bertobat ni? Sampai kita letih nak minta tobat. Kita yang letih tuan-tuan. Kadang-kadang kita yang letih. Ah tu hati-hatilah. Hati-hati. Sedangkan kita ni tuan-tuan, kita Allah dah gezekkan, dah letakkan sifat Allah Ta'ala tu yang maha pengampun. Kalau hari ini kita rasa benar-benar kita hamba Allah, ni penutup tuan-tuan. Penutupnya hari ini
apa pun situasi yang sedang berlaku pada kita hari ini, Allah nak buat kita rasa bersalah. Pertama dengan susah, rasa bersalah. Ni banyak kesalahan aku ni dengan Allah Ta'ala. Itulah ciri orang yang takwanya makin tinggi, tuan-tuan. Dia sentiasa rasa bersalah. Sebab apa? Beramal bukan banyak, tapi nikmat Allah bagi begitu banyak pada dia. Kalau dia berusaha pun, dia bukan berusaha banyak sangat, tapi oleh limpahan nikmat Allah bagi melambat-lambat, menyebabkan dia rasa bersalah, tuan-tuan. Maka sedang mahu Allah SWT, orang yang mencari Allah, kesimpulan adalah orang yang tidak akan mencari salah. Orang yang mencari menuju kepada Allah, dia tidak mencari salah, malah dia rasa bersalah. Ini punya tentang diri ni, tuan-tuan. Dia rasa bersalah dengan Allah bagi segala nikmat yang pada dia tidak digunakan untuk dekat pada Allah. Dan kita jangan sesekali rasa selesa kita dah dekat dengan Allah. Jangan sesekali rasa dah dekat dah ni. Nanti kan masuk bab talbis iblis pula. Sedang jemaah mata Allah SWT. Untuk selamat, lebih ambil langkah selamat, kata ulama, binalah rasa bersalah itu. Dan rasa bersalah ini pun susah kat tuan-tuan. Tak ramai yang buat dosa boleh rasa bersalah. Dan lebih parah, dia buat baik rasa baik. Dia buat dosa tak rasa bersalah, bila buat baik rasa baik pula. Ini penyakit hati ni, tuan-tuan. Nah, jadi apapun itulah punca-punca yang menyebabkan ujian-ujian satu perkara dalam hidup kita tu datang. Dan kita kembali kepada punca untuk menyelesaikan balik, itulah dengan kembali kepada dari mana datang tujuan ujian itu dikenakan. Itulah hati kita, tempat duduk dan dosa dan pahala. Maka kita ambil iktibar perkara ini. Dan lagi sekali, ini masih yang terbaik, tuan-tuan, untuk kita kembali tubu ilallah. Apa pun kesilapan kita, Allah meletakkan innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang berkuasa, tuan-tuan. Allah tak tengok seribu satu dosa kita. Allah tengok satu. Allah tengok satu. Seikhlas mana tuan-tuan nak kembali kepada Allah? Tu. Seikhlas mana kita nak kembali kepada Allah, itu yang Allah tengok. Kalau orang dengan manusia ni, tuan, tuan-tuan buat baik, seribu satu kebaikan tuan-tuan buat baik dengan manusia, dia tengok satu je kesalahan, dia akan buang itu, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala, seribu satu kesalahan kita buat kepada Allah Ta'ala hari ini, siang malam pagi ni, kita melangkah masuk ke rumah Allah dengan satu penyesalan yang hadir dari lubuk hati yang benar-benar kenal Allah itu Maha Pengampun, maka Allah angkat doa itu, maka kesenangan pun Allah berikan. Yang pertama pada hatinya lapang, selalu lapang. Mudah-mudahan kita dapat benda ini, tuan-tuan, sebelum kita kembali jumpa dengan Allah. Kita tak tahu bila-bila. Mudah-mudahanlah itulah ujian yang sebenarnya kita nak selesaikan masalah hati kita ni. Itu saja. Tak maaf, najak kata tu korang bicara mengambil masa panjang sikit, sebab saya nak ambilkan tajuk ni. Bulan depan kita dah masuk tajuk lain, iaitu membincangkan tentang hakikat yang ada, dan terus kepada perbincangan yang lebih panjang tentang hakikat kehidupan ini. Mudah-mudahan dalam bulan Rajab ni kami iktibar untuk bulan mendekatkan kita diri kepada Allah Azza wa Jalla. Aku luka lihaza wa astaghfirullah azim ni walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ladhina amanu wa 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 amanu w